Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membagikan 100 font dan tutorial cara pasang fontnya di aplikasi PixelLab. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorial yang pertama, yaitu cara mendownload fontnya. Langkah pertama, kalian cari aja link download fontnya yang sudah aku sediakan di deskripsi video ataupun pin komentar. Setelah itu, kalian bisa langsung aja klik linknya. Kemudian kalian bisa langsung aja klik icon download yang ini. Kemudian kalian klik OK. Oke, setelah kalian download, kalian bisa langsung aja download aplikasi yang bernama ZARG Ziver yang ini. Gunanya untuk mengekstrak file yang udah kalian download tadi. Oke, setelah kalian download, kalian bisa langsung aja buka aplikasinya. Kemudian kalian bisa langsung aja cari file fontnya yang udah kalian download tadi di folder download. Kemudian kalian pilih browser. Jika di sini file fontnya tidak kalian temukan, kalian bisa cari aja di folder lainnya. Karena setiap handphone itu berbeda-beda. Setelah kalian menemukan filenya, kalian bisa langsung aja ekstrak filenya dengan cara klik satu kali pada file. Kemudian kalian klik ekstrak yang ini. Setelah kalian berhasil mengekstrak filenya, kalian bisa langsung aja masuk di aplikasi PixelLab. Kemudian kalian klik izinkan. Setelah itu kalian klik icon A yang ini. Kemudian kalian cari menu font. Setelah itu kalian klik aja menu My Font. Kemudian kalian klik menu yang ini. Setelah itu kalian cari aja file yang udah kalian ekstrak tadi. Karena aku tadi mengekstrak filenya di folder download, jadi aku bakalan cari filenya di folder download. Kemudian aku pilih browser. Kemudian aku pilih 100 font yang udah aku ekstrak tadi. Maka tampilannya seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung aja klik add directory. Kemudian jika kalian ingin menggunakan fontnya, kalian bisa langsung aja klik font yang ingin kalian gunakan. Contohnya aku ingin menggunakan font yang ini. Kemudian kalian bisa langsung aja klik OK. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, supaya video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.